Sajojo, Sajojo, yumanang kobi sa papara sa mura 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 keke, sa mura 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 keke. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Kuserai kusaserai rai 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 rai. Inango mikimye kya sore kya sa sore. Inango mikimye kya sore kya sa sore. Hai, ketemu lagi dengan I Love You Queen di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya dia. Apa kabar tuan-tuan, nyonya-nyonya, abang-abang, semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai ke luar negeri. Dari Merauke. Ya pasti semuanya pasti subbreaker aku yang udah nangkring di sini. Yes, betul sekali. Kali ini kita akan ngereaksiin lagu yang betul sekali. Ini salah satu lagu apa daerah Indonesia yang hits, ya kan? Dari Papua. Betul sekali. Ini dulu, ini gila nih, dimana-mana. Sumpah dimana-mana. Tapi aku gak apa dari dulu lagu ini. Memang agak bahasanya saya agak cepet ini ya. Ya. Pengusahaannya cepet tuh agak cepet. Jadi kalau buat aku yang agak belibet nih lidahnya agak susah gitu. Tapi aku suka lagu ini. Kalau aku tahu lagu ini karena waktu zaman boy band dulu, ini jadi salah satu lagu yang apa namanya enak untuk di apa namanya dinyanyi, dipecah gitu. Oh, ya kan, iya. Di aransemen berbeda gitu. Makanya kalau yang bisa nyanyiin lagu ini, aku salut deh, beneran. Terus salut banget karena temponya cepat, liriknya padat, nyanyinya susah. Dia pun ada yang gitu, tapi susah banget deh. Dan ini juga nadanya kayak misalnya apa saja gitu kan, tahu-tahu begitu ya kan. Kayak ini aku penasaran ini Onyo gimana nyanyiin lagu ini. Veteran Onsu BMP Musik ya kan, karena lagu sudah diobrak-abrik. Lagu ini diobrak-abrik kayak apa nih? Dan banyak banget nih subbreaker kita yang minta, Kak buruan Sajojo, buruan Sajojo, buruan Sajojo. Akhirnya kita langkah lain deh, ayo ya, Sajojo. Kita langkah hari ini, Sajojo Veteran Putra Onsu. Tapi sebelum itu, kalian biar kita makin Sajojo nih. Sajojo itu apa sih? Senang gitu ya? Bukan. Pokoknya subreknya cepet ya, langsungnya kita lihat Veteran Putra Onsu Sajojo. Interesting. Asik. Cakep banget ya Nyonyo. Style-nya bagus ya. Gak tau kenapa ya, semenjak MOP Musik is back ini, ngeliatin kameranya, Onyonya, backgroundnya, apa, studio lah ya, cakep semua. Matang gitu ya, keren. Sumpah gitu. Semuanya keren, lihat. Meskipun kayak simpel doang itu, tapi kan pengambilannya oke banget ya. Iya, dari beberapa video yang kita udah reaksiin ya, bener-bener back dengan color baru. Iya, bener banget. Asik goyangnya. Agak pas goyang ini, boy. Mantap goyangnya. Azik. Tadi awal enak tadi. Sajojo. Sambil napas gitu kan. Sajojo. Kita tuh dapat gitu. Udahlah, masih salfok sama goyangan aja pertama tadi. Iya. Starting point-nya bikin kita gitu. Oh. Resumennya
I love it. Iya, cara nyanyinya juga suka. Dan iya, cara nyanyinya tuh style-nya fresh gitu ya kan. Ngajak banget sumpah. Lasso dulu deh. Bisa banget ya, cepetnya gitu loh. Apa namanya, cepet banget kan itu ngambilnya. Maksudnya itu kepikiran gitu buat masukin riff and run gitu di sini. Secara singkat, padat gitu ya. Dewasa banget kok kayaknya. Banyak banget kan. Asik. Mampus. Stop dulu deh. Rip and run lagi. Ini bejibun ya rip and run-nya di sini ya. Ini kan temponya cepet ya, liriknya padat. Ada, ya. Jadi bisa masukin rip and run secepat itu dengan tempo seperti ini tuh. Ya. Cepat sih. Iya. Hai. Supaya ngajak banget ini. Asik, tenginannya. Suka aku lihat ini dari ekspresinya Onyo juga kayaknya yes, lepas gitu ya kan, all out banget ya. Menggoda ya. Ngajakin iya, ya kan buat, bener. Apa ya, goyang lah ya kalau ya, ikut goyang bareng. Tuh matanya, body language-nya. Bener kan Onyo tuh kayak makin dewasa gini, aura gagahnya, karismanya keluar banget ya kan. Bukan yang ganteng-ganteng banget tuh enggak, tapi ada kayak apa ya, kayak daya tarik gitu. Nah, daya tariknya dia itu. Dia bukan yang ganteng kayak siapalah gitu yang anggaplah Jeffrey Nicole atau siapa. Tapi daya tariknya Onyo tuh ada sesuatunya. Nah, itu. Yang bikin kita tuh enggak bisa ngeliat sekali langsung. Ya. Wow. Oke. Improvisasi mulailah kayaknya di sini mulai diobrak-abrik. Yes. Mampus. Tidak bisa nih. Aduh, improve-nya banyak. Dan riff and run-nya majel loh, keluar banyak dari banget. Awal tadi udah diimprove-improve sama dia kan. Improve-nya tuh yang beda. Aduh, gue sampe gatel kepala. Dan aku suka, sukanya tuh di part yang nah disitu dia dibikin halus, lembut gitu ya kan. Aku suka yang dia kuserai. Ah iya. Dari bawah dia ambil ya. Kayak menyengkok ya, tapi enak gitu. Gimana itu ya suaranya gitu ya? Mampus. Akhirnya gak bisa nih, aduh ini kalau banyak berhenti kan kalian protes. Tapi kalau kelewatan tuh gemes gitu. Kita lupa ngomong apa ya gitu. Aduh ini. Sumpah ini, wow. Aduh. Wow. Ngomong apa ya, enak banget. Wow. Aduh gimana ya, gimana ya. Dibikin pop. Popnya tuh yang kekinian. Iya, benar banget. Yang ada R&B-nya gitu ya kan. Lagu ini kan adanya gitu-gitu banyak ya. Tapi memang sulit kan turun bawah. Iya, benar itu. Tapi kan pengulangan-pengulangan gitu kan. Ya. Tapi bisa maininnya lihat. Kendul, kendul.
Kirain ya. Kirain mau nyanyi gitu. Nyanyi udah. Udah siap aja iya. Mau nyanyi dah. Makanya. Tuh perasaan gue gak enak nih. Tuh kan bener perasaan gue gak enak gue bilang nih. Ya kan? Bener kan? Dasar gue gak enak, gue abis gitu aja. Kira lagi, ulang lagi. Kusel. Iya, ke situ. Iya, kan? Ke situ lagi. Kalau awal kan tadi baliknya ke saya jojo. Gitu kan, em oke, nambah lah sedikit. Jadi bakal kusel. Kusel. Tapi ini semangat banget bener deh. Ini lagu kan memang pengulangannya gitu-gitu aja gitu. Kalau kita gak bikin sesuatu, kita gak bikin orang untuk mendengarkan terus tuh gak akan asik gitu loh, ini tuh asik banget woy. Aku salutnya sih ya, konseptor ataupun ya konseptor lah ya dari MOP musik ini kita jujur ya ngomong. Setiap kali Onyo coverin lagu, selalu satu kuplet penuh tuh original. Ah bener. Dia gak pernah mau ngotak-atik satu barisan, satu apa ya, satu full lagu pertama gitu. Tapi setelah pengulangan nih, misalnya balik kemana gitu, ngulang lagi itu baru di macam-macamin. Udah dia diobrak-abrik. Jadi dia kayak memperkenalkan ini loh original versionnya seperti ini, original lagunya tuh kayak gini nih. Betul. Setelah keduanya nih kalian bandingin nih, ibarat kata ini originalnya, ini yang Onyo udah mulai reok-reok nih, ibarat kayak improve-improve nih suaranya. Jadi kita tuh bisa ngebandingin nih lagunya, oh lagunya ini jadi berubah banget ya ternyata. Setelah dibawain sama Onyo dikasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, ornamen Onyo-Onyo-Onyo kucut-kucut. Yes, bener banget. Best! Apalagi lagu ini. Ya. Belum pernah. Musiknya baru mulai aja udah ngajak banget. Coba ini ngajak banget nih, ngajak banget nih gitu ya kan. Aku beratus-ratus kali nih dengar lagu Sajojo. Baru kali ini aku dengar Sajojo yang diginiin. Improve-nya ya. Improve-nya ya bener-bener. Improve-nya bener-bener. Ini bener-bener dimainin banget gitu. Pokoknya. Best. Bener nih, BXB ini kalau udah ngeracunin kita sesuatu, ngasih kita sesuatu nih, memang pasti ada sesuatunya gitu. Gak mungkin mereka cuman kayak, ini. Ya, ece-ece dikasih kita tuh gak mungkin nih mereka kata. Pasti ada sesuatu yang bikin kita tuh, sumeringah. Wow, gitu. Kayak gini nih kita sumeringah banget dengerin Onyo, nyanyi lagu Sajojo, dan makin sumeringah lagi nih kalau yang nonton subrek juga. Ah, subrek nih ditambah gitu. Terus nih subreker kita nih. Loncengnya dinyalain, like dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.